passing kembali oleh Ricky Kayame. Ricky Kayame, oh Ricky Kayame, dan gol! Ya, konsep corner kick yang sebetulnya tidak biasa ya, sepak pojok yang pendek. Ricky Kayame melakukan gami, tetapi ia juga menyimpan umpan. Ramai sekali banyak orang di situ, kita saksikan. Oh, muncul dari belakang. Dan kita lihat sangat cermat. Ya, tidak offside ya. Tidak offside, betul-betul di luar penglihatan atau di luar kontrol para defender Persita tadi, Ricky Orella. Ya, yeah, coming from behind. Konate pemirsa, bagaimana makan Konate? Goal! Jangkauan kita lihat sangat sulit. Bahkan membentur tiang terlebih dahulu sangat sulit dijangkau oleh Anas Fitrianto tentunya. Ya, yeah, itu dia tendangan yang benar-benar mematikan dari tidak terlalu keras. Hanya dua langkah tapi boleh melintir dan